tangan tamu ambiar. Dia adalah seorang laki-laki, fansnya banyak banget loh yang satu ini. Oh iya? Kalian tidak mau menyambut dia? Oh, ganteng gak? Sambut dong. Kalau buat aku sih semua laki-laki itu ganteng harusnya. Oh iya, ini ganteng banget. Tidak semua laki-laki. Oke, kita akan langsung panggilkan. Ini dia adalah laki-laki ganteng, mukanya sangar banget. Tapi hatinya Hello Kitty. Ini dia, Yale. Apa kabar Mas Yonglek? Oh, klipan boleh. Sehat-sehat. Bisa dibuka untuk halo menyapa kita. Coba. Takutnya salah orang. Ya, Yonglek. Ternyata ganteng aslinya ya. Ganteng dong. Mohon maaf nanya nih, namanya kan Yonglek, nama panggungnya. Nama aslinya tuh sebenarnya siapa sih? Samuel Alexander. Samuel. Oh, jadi nama aslinya Samuel Alexander. Boleh panggil Sam enggak? Boleh dong. Boleh ya. Oh, hai Kakak Sam. Karen Delano kalau dilihat dari fashionnya, menurut Anda sebagai seorang fashion stylist? Luar biasa, ini rapper, hip hop semuanya gayanya ada di Yonglek. Yeah. Bangga banget Indonesia punya dia. Ya kan? Kemarin kita kerja bareng buat video klip terbarunya Nicki. Benar. Nikita Mirzani. Iya. Maskernya enggak asli yang pasti. Palsu. Itu dong iri terus sih. Loh, ini kan belum tentu. Tapi emang gayanya keren. Karen, gua mau nanya. Kalau ditanya maskernya palsu lah. Iyalah. Gua mau nanya, lu bisa bilang Karen. Bisa bilang gak asli dari mana? Hah? Lu bisa nebak karena Elvi gak mengeluarkan masker. Kata siapa? Kok kata siapa? Salah. Bohong nih. Jadi ada Elvi itu ada yang custom. Di situ ada dong. Gak ada. Walaupun fashion dia nggak tahu, jangan. Tahu. Enggak. Udah, berantemnya nanti. Sayang, dengerin. Nanti malu loh, ada yang asli. Gak ada. King Nasar, kamu lebih percaya siapa sih? Lebih percaya sama Karen apa sama Dewi Persik sih? Dua-duanya gue nggak ada yang gue percaya. Gua kasih tahu ya, coba tanya sama Papi Uya Kuya. Dia satu langganan sama gue yang biasa custom LV. Tapi jangan nangis ya. Oh, custom. Ya, emang custom LV. Tapi gak apa-apa kan kita ngomongin gayanya Yonglek. Tapi dia bagus gayanya, keren asli. Emang keren. Asli om. Emang keren, siapa yang bilang gak keren? Emang gak bisa sebelah-sebelahan. Gak bisa. Oke ya. Buat Yonglek coba kalau kita lihat penampilannya luar biasa. Boleh intip jamnya gak sih? Keren lah dia loh. Tapi ini bukan Barbie Kumalasari kan? Enggak. Ya mah ya, semuanya disebut begitu. Gua gak mau berteman sama Kak Karen, julid banget. tapi ya, dengan penampilan yang sangat luar biasa, ini kan juga memperlihatkan kesuksesan dari seorang yang lain. Amin. Kesuksesan dari karya-karyanya. Kita mau lihat dulu karya-karyanya yang lain itu apa aja sih. Ini dia. Aduh. Yang video terbarusan. Yang video terbarusan dia nonton 30 juta kata. Kayak lihat Justin Bieber ya. Sekarang kau misalkan, ceraiin gue. Yang Lex sebentar ya. Maaf ya. Itu lagu buat siapa? Buat mantan. Oh. Bohong. Ini lama-lama ujung-ujungnya itu buat. Jangan. Tapi ini semoga yang nonton juga pasti gak akan nyesel. Karena Yonglek bakal nyanyiin lagunya sendiri. Lo nyesel kan? Cuma di pagi-pagi hari Yonglek. Let's go.
buat fansnya Young Lex. Pertama kali di pagi-pagi ambiar, lo nyesel kan? Apa ya? Apa? Kenapa apa ya? Yang ingin kamu sampaikan? Masa lalu apa masa kini? Iya, atau ada masalah? Gue heran ya sama nenek ini. Selalu usik gue. Tidak ada masalah dalam kehidupan kamu, Dewi Persik? Gak ada. Semuanya aman? Aman. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tapi Alex, itu lagunya terinspirasi dari masa lalu kamu sama mantan kamu apa gimana? Betul, betul. Betul. Jadi kronologisnya bikin lagu itu tuh kan bikinnya di Gunung Salak. Ah beneran? Hah? Di Gunung Salak? Benar, benar. Oh lagi trekking naik gunung? Enggak, sewa villa tuh memang untuk bikin album. Oh. Nah, satu hari aku coba bangun pagi, kayak pengen cobain bikin lagu pagi. Mm-hmm. Bangun pagi-pagi, mm-hmm. Terus pas sarapan. Bang, bang, saya kodein ya tadi, masker. Lanjut. Sesek nafas juga ya. Bener ya, bangun pagi-pagi, pas keluarin sarapan, main sarapan, di depan studio tuh kan ada pohon gitu ya. Yep. Ada monyet lewat. Lu? Monyet? Serius, serius. Lalu dari situ? Wah, kalau monyet ingetnya mantan nih. Wah. Wow. Keren inspirasinya. Mas, mas, jangan kasar-kasar mas sama sama mantan mas. Bukan kan orang bilang, itu cewek udah ada monyetnya kan selalu gitu. Oh iya bener juga, bener-bener. Istilah-istilah. Jadi ya, pas lihat cowok monyet, ingetnya mantan. Ya udah bikin lagu tentang mantan. Yang Lex, kalau mantan kamu sedang menyaksikan, kamu mau bilang apa sama mantan kamu? Kalau ya bilang apa? Enggak ada sih bilang. Ya nyesel lah, mudah-mudahan ya. Hei mantan, sekarang nyesel gak lo katanya? Pasti nyesel dong. Nih tapi ya buat Yang Lex, kita mau menghadirkan seseorang ya. Apakah dia mantan lo, kita gak tahu. Tapi yang pasti dia akan nantang lo buat nge-rap. Karena kita akan menghadirkan rapper internasional untuk datang ke pagi-pagi ambiar. Battle bareng sama Yang Lex. Rapper internasional, let's go masuk! Sumbang jago, Andung bang jago. Mohon maaf. Belum berdiri, siapa yang suruh duduk? Mohon maaf, tadi dia masuk begini nih, Gim. Panggil siapa saya? Dia gak manggil siapa-siapa, dia jalan gini. Baru disunat soalnya belum kering. Putus mulu. What's your name?
Beb? My name is Jake. Jack? Jake. Oh, Jack. Oh, Jack. Not Jack, Jake. 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 Oh, ada It Gombil Lagunanya, Jack. Jack. This is the program, can you hear me already? Yes. Yes. Jack, yes. Sorry. Yes. Where are you come from, Jack? I'm from California. California? Yeah. Oh, California. This is a Young Lex, huh? Yeah, Young Lex, anything you want to say, mau ngomong apa sama Mr. Jack? This is very good, just performance, I don't know, it's still good. I want to fight, I want to say, I want to fight, I want to know, it's a go, it's a no. Gimana? I want to know, and you to know, I want to fight, it's a no, it's a no. You want to say, Young Lex? I want to say, I want to fight, I want to say, I want to say, I want to fight. Lu di sini jadi rapper bukan jadi Whitney Houston. You know Young Lex? Yes, I know. Yeah, Young Lex Indonesian, the rapper Indonesian. Oh, Young Lex, kita mau tantang aja langsung ya. Kamu battle, kamu battle rap sama Jack. Okay, okay. Siap ya? Yes, Jack. Jack, are you ready? Jack. You don't have to Jack. Oh, yeah, Jack. Okay. Not Jack, it's a Jack. Okay. Makrotnya yang benar Jack. Yes. Jack, ya. Okay. Kita akan langsung lihat battle rap antara Young Lex dan juga Jack. Let's go. Pakai baju merah, pagi-pagi gini udah bikin gerah. Pagi-pagi ambiar, rezekiku solar. Yang penting enak, dibawa murah. Yeah, Jack, ngomongnya selas-selan, Jack. Yeah, rambutnya keriting, Jack. Yeah, pagi-pagi syuting pakai kalung emas, perut kayak orang buting. Yeah. Jack, balas, Jack. Hey, I'm Lex, kan susah di tempat jadi kesona. Susah jadi hendina. Tiba helal datang ke dia nyoli mali surabi. Tiba tangkali gengar nangkut datang ke mali surabi. Kesusah di tanah jeng terjodoh jeng manina. Tiba helal datang jodoh jeng manina. Tiba ulah datang jodoh jeng manina. Bagaimana? I'm English. I'm from California. California. Ala Inggris, bahasa lu Surabi. Tadi kalau liriknya Mas Young Lex apa tadi? Tadi aku bilang pagi-pagi pakai jaket merah, apa lu kagak gerah. Terus pagi pakai kalung emas, terus pagi-pagi syuting perutnya kayak orang bunting. Bagus ya. Keren. Kreatif lu, pinter lo. Iya. Ceritanya. Oke, kalimatnya apa? Silakan. Kasusah ditambah rumah tangga cepaya. Kasusah ditambah. You know what the kasusah? Kasusah ditambah rumah tangga cepaya. Salah kita ngerti pandai matematik. Buka mulutnya. Kasusah. Coba buka. This is better than English, you know that? Abis operasi amandel ya. Masih susah ngomongnya. Yang Lex silakan duduk. No. Tapi kita seneng banget Yang Lex datang ke sini. Cuman yeah. Yang Lex, kemarin ini ada berita yang menghebohkan jagat bukan hanya Indonesia tapi juga internasional tentang kamu. Kita mau kasih lihat apa yang membuat dunia hiburan menjadi ribut karena Yang Lex. Nih kita kasih lihat. Dibilang orang adalah plagiat dari musik video asal Korea ya. EXO, personilnya Lay. Gimana tanggapannya?
Tanggapannya jadi gini, kan aku di situ di hire, job aku sebagai pembuat lagu, ya. Tulis lagu. Nah memang yang bikin video klip ini temanku juga, temanku dari kuliah. Pas proses referensi, Dre, referensinya ini aja. Karena kan produknya produk games dan kerajaan Cina. Oke. Okay. Gitu, Three Kingdoms gitu, kerajaan Cina. Ya udah proses, Andre bikin stilmatik, dikasih ke klien, klien approve gitu. Ya udah kita bikin. Nah, cuman aku kan sampai syuting tuh semuanya green screen. Oh, green screen ya? Semua green screen dan ketika sampai editing, aku juga nggak mau nyalain sepenuhnya ke Andre gitu ya, karena ini banyak pihak yang bersangkutan gitulah. Intinya aku juga kaget kok sepersis itu gitu. Oh, oke. Kamu juga nggak tahu, kamu cuma taunya syuting di green screen gitu ya? Iya. Yeah. Oke. Apa yang pengen kamu bilang kemarin panas banget nih ya? Kayaknya di Twitter apalagi jadi trending. Kamu mau bilang apa YouTube sama juga. Mereka memberikan komentar-komentar ke kamu? Iya, sebenarnya gini sih. Sebenarnya kalau ngomongin salah, kita tetap salah. Saya nggak sukanya gini. Cara menyampaikannya tidak benar gitu. Makanya gue counter balik. Ya intinya adalah kita udah terima konsekuensinya, video klip udah kita private. Kita lagi discuss sama pihak brandnya mau diapain nih, mau syuting ulang kah, mau re-edit kah gitu. Akhirnya videonya diapain? Aku private tutup. Oh di private sekarang ya? Iya. Jadi gak semua orang bisa melihat ya? Udah gak di publik lagi. Oke, kita doakan semoga masalahnya cepat selesai. Yang penting semangat terus untuk terus berkarya buat siapapun itu. Itu yang paling penting ya. Tapi kalau ngeliat yang Lex ini kan, kayaknya sangar banget, tatonya banyak banget ya. Mohon maaf, tato ada berapa jumlahnya? Ada puluhan lah. Ada puluhan ya? Semuanya ditato badannya semua. Yang kosong tinggal sini, ini belum. Oh, itu alisnya ditato nggak? Enggak dong. Oh, kalah sama Karen. Kalah. Ntar dulu, kenapa lu? Emang bagus kalau gue tatonya juga pasti bagus dia. Iya, padahal cuma nanya. Enggak bagus, itu banyak bulunya. Laki-laki zaman sekarang tuh kayak gue. Gimana? Kayak gue. Enggak. Mas Rian banyak bulunya, King Nasar banyak bulunya, Mas Yonglek banyak di sini bulunya. Lagi kosong nih, nanti muka lu di sini lagi. Terus ada tulisan jangan berantem. Mohon maaf, jangan berantem. Ini ada satu hal yang penting. Ini penting sekali. Yang Lex, mohon maaf, maskernya kebalik. Dari tadi pakai masker kebalik, sekarang pakai masker kebalik. Kenapa sih otaknya nggak kebalik kan? Oke, kita mau kasih lihat sama Sobat MPR di rumah. Ini kan dengan penampilan yang sangar, tapi ternyata hatinya mellow. Hello Kitty, ini kita kasih lihat. Itu lagi ngapain sih? Lagi nonton. Nonton apa? Nonton startup. Ya. Drama Korea. Kalau kayak gue nonton nangis gak apa-apa. Kalau kayak lu gimana ceritanya? Tapi ini fakta. Aku tuh umur 5 tahun kan tinggal di Medan. Iya. Aku tuh nonton film India tuh nangis. Oh. Umur 5 tahun. Jadi kalau memang kita tahu kalau sedimen tuh pasti sensitif. Oh. Jadi kalau ngelihat yang gitu-gitu pasti nangis gitu. Oh, ya. Jadi lu suka nonton drama Korea juga? Suka dong. Jadi itu nangisnya beneran apa nangis konten? Bener. Tapi itu banjir loh. Kalau nangis konten tanya sama Dewi deh. Itu mata bengkak. Jangan-jangan, entar dulu. Jangan-jangan si nenek ini jatuh cinta sama gue ya. Dari kemarin ngata-ngatain gue terus. Bukan. Gue sayang sama lu. Apa? Dia jatuh cinta jangan sama lu? Jangan dipeluk-peluk, haram. Gak mungkin lah ya. Silakan duduk lagi, kita kembali ke bintang tamu kita ya. Ini kita mau kasih lihat. Hei, halo. Duduk. Gini-gini, hatinya sensitif sekali, dia sangat manja. Katanya, sampai sekarang kalau makan masih disuapin sama mamanya. Bener gak itu? Ya sekarang udah jadi istri yang suapin. Oh, tapi sebelum menikah? Ya mama apa sih? Beneran nyuapin? Ya nyuapin. Makan pagi, siang, malam ya, disuapin? Ya enggak setiap saat gitu. Tapi cuman otak itu masih teringat. Pokoknya kalau misalnya mama lagi main ke rumah nih.
Mama nyuapin juga. Gitu. Otomatis mama juga langsung nih makan. Iya sambil ngobrol gitu loh. Aku sambil. Tapi laki-laki wajar lah begitu. Wajar gimana ya? Ya pinggirnya kan pasti dimanja, disuapin. Kamu kalau makan disuapin juga nggak? Saya nggak pernah disuapin, saya mandiri. Jadi? Saya makan sendiri. Tapi? Nggak pernah ada yang suapin saya. Jadi lu ngapain lewat-lewat dong kalau gitu? Tadi kan berjajar di situ tiga. Iya. Saya sadar diri, saya pindah satu ke sini. Oh, blocking, blocking. Dari blocking, blocking. Saya ditegur sama produser, lebih baik ke sini aja. Mas Rian. Itu tuh nggak ada materinya, tapi lucu ya. Mas Rian. Aku tanya sama Mas Rian, jujur nih sebagai laki-laki nih semua yang ada di sini. Hah? Suka nggak disuapin sama istri atau sama orang yang dicintai? Enggak, kalau saya sukanya menyuap. Aku juga sukanya nyuapin. Kalau aku sukanya nyuapin, kalau kamu? Aku nggak tahu aku laki apa perempuan. Laki dong! Yang Lex, tapi... Kalau ngelihat kamu ternyata masih disuapin sama mama, kita pengen tahu dong, apa sih arti mama kamu namanya siapa mama? Mama Junior Nasution. Mama Julia Nasution. Enggak. Apa arti mama buat seorang Young Lex? Mama itu kan aku sama dari kecil sama mama doang ya. Mama udah cerai. Jadi mama itu adalah ini kenapa lagu jadi gini selalu. Mama apa ya? Mama itu pengganti sosok ayah dan mama gitu. Jadi susah nyari orang tua kayak mama nih, karena dia mau support apapun yang ku mau gitu. Jadi kayak dulu tuh lulus SMA pertama kali kerja, orang biasa kan gaji pertama kasih orang tuanya, tapi mama enggak, apa namanya, abisin aja, jajan aja, nikmatin uang pertamamu gitu, mama gitu ya. Iya, terus mama mau jadi rapper disupport gitu, enggak ada ngelarangnya gitu, ya mama ya. Mama mentor, mama sahabat juga, teman. Dan aku ngomong sama mama tuh gue lo. Gue lo? Iya. Oh ya? Enggak marah. Kenapa kok begitu, Mas? Karena saking deketnya. Gitu. Temen ya, jadi sahabat udah, juga ya. Jadi kayak Mas ini udah gue mau cerita gitu. Ah, lu sih dia gitu. Oh, jadi benar-benar sebagai teman, gue lo nggak ada perasaan marah segala macam. Enggak. Apa yang pengen lu sampaikan untuk mama kalau dia lagi nonton pagi ini? Iya, maksudnya kan sekarang udah punya anak. Sekarang lagi belajar jadi orang tua nih, orang tua yang baik gimana ya. Salah satu contohnya dari banyak nilainya dari mama contoh. Kayak misalnya kalau kita mau ngelarang anak kita, tapi nggak boleh hal yang kita lakuin gitu. Kayak misalnya gue ngerokok nih, gue mau ngelarang anak gue ngerokok, wah gue harus berhenti rokok dulu. Itu yang fair gitu. Oke, mau bilang apa sama mama? Mama ya banyak momen-momen yang udah berubah lah ya. Kadang-kadang kita kangen sama momen itu tapi emang gak bisa balik lagi. Momen waktu kita berjuang bareng-bareng gitu. Ya itu memang kita enjoy aja momen itu dan gak akan bisa balik lagi. Jadi nikmatin aja momennya dan sekarang momennya udah berubah. Ya, kalau mama kamu lagi nonton, mau bilang apa sama mama? Kalimat apa yang pengen kamu sampaikan untuk mama? Ya sama mama ya akan selalu sayang gitu. Walaupun memang sekarang sayangnya memang sudah terbagi ke anak gitu ya, karena punya anak. Tapi sayangnya akan berubah dan tetap sayang sama mama pokoknya. Ini ya pasti ya? Ngapain datang sih? Datang mulu kalau di TV. Biar ini mamanya Young Lex hadir di sini. Tante, silakan duduk Tante, selamat datang. Kenapa jadi kuncir dua? Sehat-sehat ya Tante ya. Oh, dicium loh. Tante. Ya. Ngelihat anaknya deket banget gitu ya. Pasti namanya ibu sama anak ya. Iya. Tapi emang bener, yang Lex tuh kalau makan suka disuapin. Iya, kalau dari dulu sampai sekarang juga sih kalau Tante lagi main. Aha. Tante yang mau atau anaknya yang mau? Dia yang mau. Gak pernah bisa nolak? Gak tega aja. Gak tega ya? Walaupun udah menikah, kalau mampir ke rumah Tante, tetap disuapin? Iya. Wow. Buat Tante, ngelihat perjuangan Young Lex, seperti apa Young Lex di mata Tante? Seperti anak. Gak. Ya, dia sekarang udah jadi bapak.
jadinya tetap kasih sayang ibu sih ya, ya makin sayang ngelihat dia sama anaknya sayang ya tantenya jadi ya jadi lebih sayang lagi. Ternyata udah bisa iya, ngerawat ternyata anak bisa juga jadi ya. Bapak yang baik. Bukan hanya jadi anak yang baik tapi juga jadi bapak yang iya. baik. Ya. Nanti kita akan cari tahu kenapa tante ini dipanggil sebagai Mama Swag. Katanya sih Mama Swag. Kita akan cari tahu kenapa Mama Swag. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.